akhirnya kita makan masakan Indonesia. Gimana perasaannya? Happy banget, seneng banget. Makan sambal. Happy habis. Oh, jadi di bazar ini guys, ternyata ada jalur-jalurnya, ada jalur yang mahal, ada jalur yang bisa ditawar lebih murah ya, begitu ya? Kita coba kita nyari catur dong. Oh, tapi nggak ada yang korban. Ah, itu dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita beli catur. Catur, chess. Chess. Catur man. Catur. Catur man. Ah, iya. Thank you so much. Terima kasih. Guys, sekarang kita hari ke-9 kita di Turki. Besok kita masih ada satu hari lagi. Lusa kita udah balik Jakarta. Hari ini saatnya kita ke Istanbul. Kita mau belanja di sana. Oke, stay tune terus. Don't go anywhere. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channel YouTube WePro. Teman-teman kalian, biar kalian dapat notifikasi pertama video-video menarik dari kita. Oke. Tempat belanja barang-barang branded, mallnya orang-orang kaya di Turki guys. Oke. Kita udah di Istinye Park, mallnya orang-orang kaya Turki nih. Terbuka gitu guys, jadi atapnya terbuka gitu. Istinye Park. Di pinggir jalan nih. Masa sih? Iya dong, di belakang yang mobil sih. Kenapa cek? Dingin banget guys. Kedinginan. Cek kedinginan, butuh kehangatan. Sekarang kita mau makan di restoran Indonesia guys, first time di Turki. Hati-hati HP-nya. Wih, deh. Warung ibu. Boleh kita makan di bawah? Makan ibu di den. Silakan. Boleh makan dulu. Makan masakan Indonesia. Kita akhirnya makan makanan Indonesia, ada bakso enggak ya? Itu Jafir. Bakso.
Wow, so setelah sekian ribu tahun lamanya. Terima kasih, Ca. Sop. 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 Akhirnya kita makan masakan Indonesia. Gimana perasaannya? Happy banget, seneng banget. Makan sambal. Happy abis. Sekarang kita mau keluar nyari catur dulu, guys. Oke? Stay tuned. Kita lagi jalan ke lokasi apa? Bazar ya? Grand Bazar. Wih, suatu kebanggaan bisa berjalan bersama Absensa. Kita di Turki ke pasar. Ya. Ke Turki makan Indomie pop. Turki keren banget. Kita pakai nasi hangat. Gila anginnya, guys. Kita tertinggal, guys. Kita jalan lagi, lanjut. Ya kan? Menarik, menarik. Pada beli obat. My uping lah obat tu ada. Tunggu sini. Obat oke lah. Tunggu dia di sini. Tunggu sini, tunggu sini. Hah? Kenapa? Di sana tadi perkiraan waktunya. Ketemu lawan Azhar nah. Kawan. Halo, Bang. Orang Banjar lo. Siap, orang Banjar. Banjar di sini banyak copet ya, iya kah? Ya, hati-hati kalau di daerah sini lumayan ada. Apalagi kalau misalkan nanti kita mau naik ini, hati-hati aja. Naik apa? Kalau mau naik tramway. Nanti mau naik tramway. Mau apa? Naik tramway. Tramway itu yang bis di atas jalan. Oh, jadi, kayak MRT itu. Iya, betul. Di sini nggak aman juga ya? Dibilang aman, aman sih. Tapi kalau untuk yang sudah tahu, kalau yang biasanya turis sih. Ini apa nih? Ini namanya kastani. Kalau pernah biji nangka, kalau ini jagung. Jagung-jagung. Kalau ini kastani. Kastani. Ini kenapa kok kena? Rintik-rintik. Apa? Kameranya. Pian anu aja. Mau rintik-rintik sih harusnya kenapa? Kecuali mau deres kayak itu nah. Nah, itu aja. Ya, ini mana jauh kan dari sini? 40 menitan. Lawas dah lah kuliah di sini. 2 tahun setengah kurang lebih. Oh, di Azhar ini
orang Banjarmasin yang kuliah di Istanbul. Kuliah di Istanbul. Ya, namanya, ambil universitas apa? Di Universitas Sabahatin Zaim. Itu apa, fakultas apa itu? Aku ngambilnya fakultasnya sosiologi. Oke. Okay. Tapi sekarang udah diganti sih, katanya diganti ke pendidikan. Jurusannya studi Islam. Oke, okay, menarik. Ini apa nih, masjid ya? Masjid ini salah satu masjid lama. Apa? Namanya apa? Masjidnya kita sponsor Gener. Tapi ini daerahnya dari daerah Fatih Bilediyes. Apa? Daerah apa? Fatih Bilediyes. Bilediyes itu kayak bahasa kita kota lah. Kecamatan. Nanti ya. Dua jam. Di sini kita 2 jam. Oke. Okay. Ya. Jam 5.15. Kita kumpul di sini lagi. 5.15. Ya. Saya akan arahkan ya di mana ada apa. Lurus sana. Wait. Jangan menilai pagimu sebelum melihat malammu. Sejuta. Ya, tunggu. Sejuta. Ada yang dua lagi. Setuju. Yang sama ke jalan-jalan. Kam, itu si hujan mulai. Mestinya. Ini guys, oke. Okay. Yang mau ke Nusret, halo. Yang mau ke Nusret, nah ini Nusret. Si? Ada bendera tuh ya. Ada di samping Bitcoin ya, toko Bitcoin di samping toko Bitcoin itu masuk ke Nusret ya. Kamu dapat tempat. Antre di sana, mereka memberikan agent. Nusret. Dikasih waktu 2 jam. Ini namanya kapal charter. Apa itu? Kapal charter dibangunnya ketika 1461. Jadi ini sudah dipakai ketika zaman Ottoman Empire. Dulu kan perdagangannya pedagang kapal. 700 meter panjangnya, 700 meter. Oh, pedagang apa? Ya. Terus ini mau nanti bakal ini pintu masuk ya. Namanya Nur Osmaniyah, itu nama masjid ini ya. Jangan hilang. Kalau hilang, cari saja Masjid Nur Osmaniyah, pintu masuk nomor 1, gate number 1. Ya, easy sekali. Nanti jam 5.15. 5.15 ketemu di sini ya. 5.15. Ini ATM jauh lah. Bawa barang aja, datang BCA. Tapi yang murah BN Mandiri lah jarang. Ya, ini yang murah, tapi agak keluar. Oh iya. Boleh, sir. Suasana bazar. Bazar. Ini dulunya sebenarnya pasar tradisionalnya zaman dulu. Oh. Pasar tradisional. Ya, makanya di atas itu kan ini masih direstorasi dengan apa namanya? Dengan gaya-gaya dulu. Ini klasik. Oh, ini, Pak. Kalau Nusret tadi, mau lihat Nusret enggak? Yang mana yang tadi? Ke sana. Oh. Mana? Ini. Oh, ini Nusret. Ini kan ada yang Salt Bay. Yo, sana lagi kan? Ah, kada usah. Kada usah. Oh gitu. Kita masuk ke dalam. Jadi bazar itu ada yang ada tekniknya. Oke, okay, gitu. Ya. Jadi ada yang mahal, ada yang harganya bisa tawarnya lebih enak ya. Iya, sama aja sesuai dengan kantong. Oke. Okay. Oh, jadi di bazar ini, guys, ternyata ada jalur-jalurnya, ada jalur yang mahal, ada jalur yang bisa ditawar lebih murah ya. Begitu ya. Kita coba kita nyari catur dong. Tempat-tempat catur.
Ah, ini dia. Oh, tapi enggak ada yang koron. Ah, itu dia. Ya, 11 juta. Berapa? How much? Jadi kita habis beli catur, guys. Catur. Lira. Lagi ditimbang. 2 kilo 2,1. Oke. Ini yang mana? Ini yang mana? Ini yang mana? Neyse ki parayı aldık. Çok ağırdır o. Berapa? 6 kilo. 6. Berapa? 6 kilo. Oke. Tata 12. 12 kilo. Yani hepsi 12 kilo yaptı. 6, 4. 13 kilo de. 13 kilo. 12,5 kilo. 12 kilo, oke. Ya, kita coba nanti kita akalin lah di covernya. Bune. Ah. Video. Halo. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Kita beli catur. Catur, chess. Chess. Catur man. Catur. Catur man. Ah, ya. Thank you so much. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, kita udah selesai belanja catur. Alhamdulillah. Dapat alhamdulillah ya. Diskon ya, Pak. Ah, lumayan. Sekarang kita mau ngapain lagi? Kita nyari di daerah-daerah yang masuk ke dalam ini aman karena kan gak terlalu banyak. Oh. Jalan tengah yang jalan umum tadi itu yang bahaya ya? Guys, jadi tadi gua jadi di sini tuh harus naro, jangan sembarangan naro dompet, handphone dan lain-lain. Kalau bisa di dalam jaket aja, harus dijaga karena sering banget terjadi kecopetan di sini. Halo, how are you? Halo, I'm good. Indonesia. Ya. Oke. Nggak ada tahu kok. Oh, di hotel pindahnya, Pak. Kemarinnya tempat tadi bawa kalau mau cari-cari tempat lagi yang dibeli. Iya kah? Mm-hmm. Ayo kah? Tapi kita cowoknya pakai kereta. Oh, boleh? Iya. Yeah. Halo. How are you? I'm good. I'm looking inside. No. I just want to pray. Yeah. What is the name? Sultan Sulaiman. Where are you from? Indonesia, mashallah. Mashallah. You're looking for something special in Grand Bazaar? Maybe we can help you. What I already you buy the catur. Guys, sekarang kita mau sholat asar dulu di masjid apa? Nur Fatih ya. Bagus juga masjidnya di sebelahnya Grand Bazaar persis. Nah, ini Masjid Fatih. Masih, Pak. Kalau mau pengen kamar mandi di sana. Sumpet. Hah? Wudu, Bang, wudu dalam lah. Wudu di sini. Ayo sini. Wudu. Iyalah. Aku jamaah aja. Selesai sholat asar.
Kita mau nyobain naik kereta, guys. Ke lokasi kita. Masih ada 5 tele enggak, Bang? 5 tele.